pasukan belum lagi diuji. Ya pun ada usaha yang dilakukan oleh Perak dan juga Kedah untuk mereka mencipta peluang. Tetapi setakat ini bahagian pertahanan masih lagi memamerkan disiplin yang baik. Lambungan dari Farid Nizal. Salahkan di situ Ashraf untuk sepakan percuma Kedah. Rata-rata kedua-dua pemain ini pernah bertemu 2-3 kali. Mereka adalah segelintir daripada pemain-pemain Piala Presiden yang lalu. Jadi mereka ni dah biasa berjumpa sama sendiri ni. Jadi masing-masing mengenali corak permainan salah satu daripada mereka. Arahan dari Fadil. Keluarkan Farid untuk lontaran ke dalam. Farid Nizal mengemudi bahagian tengah pertahanan tengah untuk Perak bersama dengan Fidemus Chali. Nazir Afif sebagai pemain pertahanan di sebelah kanan. Adi Brau di sebelah kiri. Sambil itu di bahagian tengah mereka akan digerakkan oleh Azad Safwan, Azad Madin serta Al-Fatih Afadi. Dan Adi Safwan serta Ashraf Pushini akan membantu Derek Leong di bahagian serangan. Sementara Kedah menyenaraikan Asri Muhammad di pintu gol. Suhami Saad, Lokman Hakim di bahagian pertahanan. Ketika Muhammad Asnawi dan Hadi Hasbullah lengkapkan empat pemain pertahanan Kedah. Fazrul Daniel mengetuai jentera tengah bersama dengan Aiman Afif dan juga Hidin Idris. Fahid Zulkifli bergerak di sebelah kiri. Fatli Tuan di bahagian kanan dan Aminuddin Abu Bakar. Pemain yang akan diberikan tumpuan yang diharapkan oleh Victor Adrak untuk cuba merobek pintu gol Perak. Tetapi yang pasti Syarul, dengan suasana stadium yang dipenuhi puluhan ribu para penyokong, sudah tentulah akan mencabar mentaliti pemain-pemain untuk kekal tenang sepanjang perlawanan. Ya, pastinya Wan, ini saya berani cakap lah, pemain-pemain ini first time mereka bermain di depan mungkin puluhan ribu peminat-peminat bola sepak. Jadi sedikit gugup tu pastinya ada. Dan yalah, ini pengalaman yang mereka harus tempuh. Mereka akan dapat dalam final semua seperti ini kan. Pasukan tidak pernah menjaringkan gol bagi tempoh 15 minit yang pertama di sepanjang temasya ini. Kedah menjaringkan 10 gol daripada 5 perlawanan. Perak dengan 9 jaringan. Jadi dari segi kemampuan barisan hadapan kedua pasukan boleh dikatakan agak seimbang. Namun Kedah memiliki rekod pertahanan yang lebih baik dengan hanya melepaskan 3 jaringan. Sambil Perak pula, mereka melepaskan 6 gol dari 5 perlawanan. Ya, kalau dari kita fikirkan daripada segi kekuatan antara satu pasukan dengan satu pasukan yang lain, Kedah nampak lebih mantap kan. Kerana pemain-pemainnya diimpuni pemain-pemain yang memenangi Piala Belia tempoh hari. Dan mereka ni juga adalah pemain-pemain daripada Piala Presiden yang bermain pada final melawan Terengganu. Ya, final Piala Presiden. Tetapi kalau kita tengok pada pasukan Perak, mereka ni adalah himpunan daripada dua pasukan antara Perak dengan Piala Presiden, Perak dengan Piala Presiden PKP. Jadi bukan satu tanggungjawab yang mudah bagi coach Chan Wing Hong untuk untuk memberi ramuan yang baik pada pasukan Perak. Tetapi apa yang dapat saya perkatakan, bagaimana pasukan Perak dia improve game by game by game dan sampailah mereka ke tahap final pada malam ini. Kerana Perak memulakan dua perlawanan awal hanya mencatatkan keputusan seri di Kad Sarawak dan juga Perlis satu sama sebelum mengesahkan kemarahan dengan menewaskan Negeri Sembilan 1-0. Satu lagi asakan dari Kedah. Fadil Ridwan cuba mengatasi Adib. Tarana sedikit ke belakang. Satu lambungan terus ke dalam kawasan penalti. Fokus yang dicari. Tindakan dari Nazirul Afif.
yang menyedari bahaya yang ada kerana Fayyad Zulkifli berada di belakang beliau. Sedikit ke belakang untuk Farid. Sampai jauh tukar dari Derek Leong. Dah mengawal penerusi Asnawi. Mengawal jauh Asnawi. Bahaya kedudukan ini hampir salah faham berlaku kerana Fayyad bijak untuk berada di antara dua pemain pertahanan Perak. Kita lihat di situ ada miscommunication, ya. Maknanya perlu dua-dua pemain pertahanan Perak tadi kena ada communication, kena ada bercakap, ya. Kalau tidak, itu yang dapat kita lihat bagaimana pemain penyerang Kedah dapat mencuri akan kesilapan yang dibuat oleh dua pertahanan Perak itu tadi. Malang tindakan dari Nazirul antara mencari Derek. Harian Ashraf di hadapan dia. Ashraf cuba meneruskan harian dorongan kepada Alif Safwan yang tidak menjadi kerana sudah dapat dibaca oleh pemain pertahanan Kedah. Sekali lagi hantaran ke tengah kepada Asri Muhammad. Lima belas minit yang pertama, Syarul, apa yang boleh anda gambarkan persembahan di antara kedua pasukan? Itulah kita nampak bola masih lagi banyak berlegar di kawasan tengah permainan, ya. Belum ada satu shot pun daripada kedua pasukan, ya. Jadi ini menampakkan mungkin permainan tu lebih tertumpu di bahagian tengah. Maknanya dua-dua pasukan masih lagi berdisiplin menjaga kedua-dua pasukan daripada mara jauh ke bahagian serangan. Satu overlapping yang baik dilakukan oleh Asnawi. Hanya hantaran terakhir sedikit mengecewakan, tetapi sudah dua kali Asnawi melakukan overlapping dan membantu bahagian serangan Kedah. Ya, itu yang kita dapat lihat, ya, bagaimana berjayanya pasukan Kedah membuat attacking sebegini. Kita lihat seorang right back, ya, pemain pertahanan kanan dapat membuat 2-3 kali crosses ke arah pintu gol pasukan Perak. Jadi pasukan Perak kena lebih berhati-hatilah, kena menguatkan flank back untuk memastikan daripada Muhammad Asnawi ataupun Hadi Hasbullah mara lebih jauh. Dari Alif, tetapi offside.